Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak menjalani tes kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pasangan petahana ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari kedua. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak tiba di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekitar pukul 7 Kamis pagi. Keduanya menjalani tes kesehatan sebagai syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Aang Hunaifi mengatakan pasangan bakal cagub-cagub Jawa Timur akan menjalani pemeriksaan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari kedua. Detail pemeriksaan kesehatan atau pihak rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk melakukan kesehatan, dan rencananya pemeriksaan kesehatan hari ini akan dilakukan sampai 2 hari karena hari ini pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian besok kaitan dengan psikologi. Sementara Kofifa Indar Parawansa menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses tes kesehatan. Bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis kejiwaan besok. Jadi ada 2 hari, insya Allah kami siap melakukannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Dan tentu tim kesehatan di sini juga semuanya insya Allah well prepared dan kami semua siap mengikuti SOP dari PKP. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyatakan pemeriksaan kesehatan terhadap paslon dilakukan secara profesional. Tes kesehatan terhadap paslon dilakukan di 2 tempat, yakni Rumah Sakit Dr. Sutomo dan BNNP Jawa Timur. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur.